Hak ni mak ayah hari ni kena tengok. Kalau lelaki tu betul-betul semua orang sebut soleh, kahwinkanlah anak perempuan kita dengan dia. Kalau dia mai minta, kalau tidak akan jadi satu mafsadah, kerosakan yang besar. Yang ni saya tengok dalam hidup saya. Bila ada orang soleh pinang, kalau tak bagi, dua kali saya tengok dalam hidup saya. Panjang cerita dia kan. Nabi sebut, apabila datang kepada kalian pemuda yang orang semua puji akhlak dia, tetapi kalian tidak kahwinkan, maka tengoklah nanti akan jadi kerosakan yang besar. No? Remaja hari ini. Lepas tu kita baca sirah hari-hari. Bagi yang baca sirah lah, baca sirah, baca kisah sahabat. Maka kita akan melihat dua generasi yang berbeza, dua generasi yang begitu jauh, iaitu generasi pertama, generasi remaja yang ditarbiah oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ahli-ahli syurga yang berjalan di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian generasi yang kedua pula yang hidup zaman kita hari ini, yang kita semua faham semakin jauh umat itu daripada zaman Rasulullah, maka penyakitnya lebih kronik, masalahnya lebih besar, disiplinnya lebih teruk, dan maksiatnya lebih ditakuti. Lagi jauh dengan hidup Nabi, lagi hebat dia punya maksiat dia. Sebab tu generasi yang Nabi puji, kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga. Yang paling hebat kurun pertama, Nabi sebut khairun nasi qarni. Yang tu hadis sahih. Kalau yang khairul quruni qarni, yang tu hadis daif. Khairun nasi qarni, Nabi sebut umat aku yang paling hebat iman mereka, kesolehan mereka, wara' mereka yang hidup pada zaman aku 100 tahun yang pertama. Itulah kurun yang pertama. Thumma allazina yalunahum, kemudian kurun yang seterusnya, kurun yang kedua. Thumma allazina yalunahum, kemudian kurun yang ketiga. Tiga kurun terawal ini dinamakan salafus salih, kurun yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buka buku, tengok cerita kehidupan sahabat, ada di karang, dalam bahasa Malaysia pun dah diterjemahkan, cerita kehidupan tabi'in juga sudah diterjemahkan, cerita kehidupan tabi' tabi'in hak ketiga juga diterjemahkan. Banyak baca, tuan-tuan banyak tengok kehidupan tokoh-tokoh hebat yang terdahulu, dia secara tidak langsung dia masuk dalam minda kita, dia masuk dalam hati kita, kemudian kita salurkan kepada pendidikan dan cara tarbiyah, cara besarkan anak-anak kita. Baca bagi banyak, akhirnya bila kita nak berurusan dengan anak-anak, bila nak tarbiyah anak-anak, bila nak mengajar anak-anak, kehidupan-kehidupan tiga kurun terbaik ni akan datang. Kemudian kita akan praktik waktu kita berurusan dengan anak-anak kita. Sebab tu kisah adalah salah satu daripada cara tarbiyah Allah SWT kepada masyarakat. Faqsusil qasasa la'allahum yatadhakkarun. Dalam Quran banyak sebut, wahai Muhammad, sampaikan kisah kepada mereka, kerana orang-orang yang selalu berfikir akan mengambil iktibar daripada kisah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Tadi saya masuk sejuk lah ni, panas balik. Tak tahu kenapa. Tadi sejuk lah. Okey. Yang kedua, tuan sekalian, saya beberapa tahun yang lepas saya pergi ke Mekah Madinah untuk tujuan menjejak tempat-tempat sirah. Jadi saya mendapati orang pergi umrah ni selalunya travel dia tak bawa tempat-tempat yang berharga ni, kan? Empat kali pi pun duk pusing kedai jubah, kedai kurma, kedai tak tahulah, saya rasa rugi lah, yang amat rugi. Jadi lepas ni kerajaan Saudi dia lah ni tak ada duit sangat dah. Jadi dia buka apa nama ni untuk orang-orang pergi umrah ni boleh pergi ke Taif, Badar, tempat-tempat yang jauh. Yang dulu tak boleh pergi. Dulu orang yang dapat visa hanya boleh pergi tiga tempat je. Jeddah, Mekah, Madinah. Yang pergi juga Taif tu kalau kena tangkap itu nasib lah. Sekarang insya-Allah boleh. Okey, sekarang insya-Allah dibenarkan. Antara tempat yang saya pergi ialah satu daerah nama dia As-Sa'diyah. Sa'diyah ni tempat apa? Cuba teka agak-agak lah yang ada kaitan. As-Sa'diyah ni tempat Halimatus Sa'diyah lah. Fikir lama-lama pula dah. Duk buat renung kan. Tu jarang lah tu. Cuba dia baca selalu tengok. Dia daripada Mekah lebih kurang 2 jam tak silap saya. Kereta dengan van banyak di Mekah tu. Nah. Pergi kat tempat tu dia menjerit Tan'im, Tan'im tu, pergi Tan'im lah tu. Kan? Satgi kalau di daripada Jeddah dia akan sebut haram Jeddah, haram Jeddah. Maksudnya haram ke Jeddah. Bukan haram Jeddah. Tu orang Melayu. Haram Jeddah, haram Jeddah. Dia nak abang, dia berulang van tu haram ke Jeddah, Jeddah ke haram. Tan'im haram, Tan'im haram. Okey, yang tu semua boleh sewa. Tapi jangan pergi 2-3 orang perempuan kan, bahaya. Memang sangat bahaya lah. Sampai hari ni ada kes hilang. Kena pergi, ada ni juga. Jadi kejap lah, saya nak kos ni. Okey. Bila sampai di tempat nama As-Sa'diyah, van kami pun berhenti. Berhenti, kemudian berjalan kaki. Saya kata nak berjalan kaki sampai ke mana? Arab tempat awak tu, Arab situ. Dia kata nak ke rumah, rumah Rasulullah dibesarkan. Saya kata kawasan ni kah? Dia kata masuk dalam sikit. Dia tak ada jalan tar, padang pasir. Bila saya lalu padang pasir tu, saya melihat kiri dan kanan. Mata ni merah dah lah. Teringat apa? Teringat Nabi, kat sinilah Nabi berlari. Maksudnya situlah kampung Nabi dibesarkan lebih kurang 5 tahun. Lebih kurang 5 tahun di situ Rasulullah. Jadi saya dah mula bayang. Cuma yang seronoknya bila kita pergi tempat sirah macam ni, kita dapat faham bahawa bila tengok kawasan tu kosong, kita faham daripada dulu macam itulah keadaan dia sampai hari ni. Jalan tar pun tak ada, perumahan pun tak ada, kilang apa pun tak ada. Macam itulah keadaannya daripada dulu sampai hari ni, suasana dia. Sama lah kalau kita sewa van ataupun kereta ataupun bas, kita pergi ke Badar. Kita pergi ke Badar. Ceramah, saya ceramah. Kita pergi ke Badar tu, tuan-tuan akan tengok kanan dan kiri, dia punya suasana dia macam dulu lah. Yang 1400 tahun yang lalu, berapa ratus kilometer nak sampai ke Badar tu, beratus-ratus kilometer. Jadi kita pun faham, inilah jalan yang Nabi lalu. Sebab jalan raya tu dibina di atas padang pasir yang paling rata.
kiri dan kanan jalan raya tu bukit, ada kawasan batu-batu besar, bongkah-bongkah besar ni, bongkah yang lebih besar, yang tu kuda pun tak boleh lalu, pejalan kaki pun tak boleh lalu. Jadi kita pun bila tengok tu, subhanallah, susahnya Nabi lalu. No, kita naik van pergi ke sana, aircon pun 3 kali bangun, tanya tak sampai ke, kan, duk pegang perut dah kan, 3 kali bangun. Nabi pergi jalan kaki, subhanallah. Jadi bila sampai tempat nama Sa'diyah tu, siapa pernah sampai Sa'diyah? Wajib tak ada, tengok, seorang pun tak ada, punya rugi, duk kira buah kurma ya. Kan, Yusuf Tayyub buat main banyak dah. Subhanallah, jubah pun berlambak dah, air zam-zam pun banyak dah, nak cari apa lagi kan. Pi kali ni niat ibadah, lepas tu nak pi tengok tempat-tempat ni kan, sekali cukup lah, semua hidup sekali cukup. Cuma bila kita belajar sirah, bila kita pi tu tengok kanan kiri, dekat dengan rumah Nabi 100 meter lagi kita perhati, takkan Nabi tak bermain kawasan tu. Nabi bermain, hadis Nabi dibelah dada buat kali pertama di kampung tu lah. Ketika itu Nabi bermain dengan saudara susuan yang lain. Nabi manusia, bukan malaikat, kanak-kanak, cuma sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Jadi di situ ada rumah, dan rumah tu bukanlah rumah Halimatus Sa'diyah, tetapi kerajaan Turki Uthmaniyah. Kerajaan Turki Uthmaniyah dia bina rumah tu sebagai tanda, situlah tapaknya. Itu jasa Turki Uthmaniyah, jasa kerajaan Turki Uthmaniyah. Banyak tempat-tempat sejarah yang dihancurkan oleh kerajaan Arab Saudi hari ini, yang diratakan oleh kerajaan Saudi, yang telah diratakan. Dulu zaman Turki Uthmaniyah dia buat tanda elok kan. Jadi alhamdulillah, kalaulah bangunan tu tak ada hari ni, maka tak ada siapa tahu tapak tu di mana. Alhamdulillah, kerajaan Turki Uthmaniyah dulu dia buat, ada yang dihancurkan dan diratakan oleh kerajaan Saudi, dan ada yang dibiarkan tapi tak dijaga. Tak dijaga adalah bangunan tu. Kita pun sampai di situ, maka saya pun maklumat sirah ni mai semua kan. Masuk dalam rumah tu, tapak tu, Nabi bermain di belakang rumah. Waktu kena belah dada tu, Nabi main di belakang rumah, bermain dengan adik-beradik yang lain. Kemudian Nabi dibersihkan. Kemudian selepas itulah Halimatus Sa'diyah mengembalikan Rasulullah, sebab dia takut, dia ingat ada orang cuba membunuh Rasulullah. Sebab waktu pergi tengok di belakang rumah dengan Al-Harith, suami dia nama Al-Harith, pergi tengok belakang rumah, memang Nabi dalam keadaan terbaring, muka Nabi pucat. Kemudian mereka pun Halimatus Sa'diyah dengan Al-Harith ni tanyalah kenapa sebagainya. Kemudian terus hantar balik ke kota Mekah, hantar balik ke kota Mekah. Yang menariknya juga ialah, yang tu juga dekat dengan jalan nak pergi ke Taif. Itu juga sebab kenapa ketika Nabi tidak boleh lagi berdakwah di kota Mekah, penduduk Mekah menolak dakwah Nabi. Kenapa Nabi memilih Taif? Antara hikmah yang disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqhus sirah ialah kerana Taif berdekatan dengan kampung Nabi dibesarkan, Sa'diyah. Jadi di situ adalah orang kampung yang Nabi kenal kan, Pak Long Man, Mak Ngah, duk kot tu lah, no, dia tinggal kot tu. Jadi ada yang Nabi kenal, maka senang perjalanan nak ke Taif, Nabi nak singgah dan sebagainya. Alhamdulillah, kami lalu kedua-dua jalan yang digunakan oleh Rasulullah lah. Dia ada dua jalan lah pergi ke Taif. Pi guna jalan gunung, naik gunung tinggi macam genting tu, tinggi macam gunung Jerai. Turun ke jalan sana, jalan satu lagi. Ibu-ibu ayah sekalian, yang saya nak sebutnya ialah apabila Rasulullah ini pada zaman kanak-kanaknya, waktu umur belasan tahun,
Nabi mula dipanggil oleh penduduk Mekah dengan panggilan lain, iaitu Al-Amin. Ni saya nak cerita zaman kanak-kanak Rasulullah. No? Bila dah tak ada orang yang boleh dipercayai di kota Mekah, yang paling tak ambil barang orang, yang paling amanah, yang paling boleh jaga hak orang lain, yang tak curi barang orang lain, Rasulullah dalam kota Mekah. Sehingga waktu umur belasan tahun sebelum jadi Rasul tu, penduduk Mekah panggil Al-Amin lah. Panggil Al-Amin lah. Tuan-tuan, dalam Malaysia ni siapa, anak siapa yang baik, lepas tu orang panggil kat dia, orang panggil Al-Amin lah kat dia. Baik sungguh lah. Tak ada. No? Kira dalam takman tu, dia lah yang paling bagus. Ha, yang ligan pencuri, yang Masya Allah kan. Rasulullah duduk dalam satu masyarakat yang rosak. Satu masyarakat yang rosak, tetapi dia boleh kawal akhlak dia sehingga dia dipanggil dengan gelaran yang mulia. Bukti dia waktu berlaku peristiwa banjir di Mekah tu, orang nak, mereka nak perang sebab nak tentukan siapa tak Hajar Aswad, yang waktu tu besar ni Hajar Aswad kan. Ha, tu kena tengok sirah tu. Waktu tu Hajar Aswad batu tu besar ni, bukan macam hari ni dia serpihan, no, yang duk picium hak, hak warna perak tu buat apa, yang tu hak orang hari ni buat, hak warna silver tu, bukan Hajar Aswad yang tu, no, yang dalam yang hitam pun tu bukan semua Hajar Aswad, yang tengah-tengah tu je yang serpihan-serpihan tu. Ha, dia dicuri, tak apalah. Jadi Hajar Aswad ni semua orang Mekah tahu batu syurga, dan dia memang batu syurga. Jibril buat turun kepada Nabi Ibrahim. Jadi batu tu waktu bina Kaabah, Kaabah ada 12 kali ya, dia punya renovation dia 12 kali lebih kurang. Roboh bina, roboh bina, roboh bina. Salah satu pada zaman Rasulullah sebelum jadi Rasul, batu tu depa dah buat Kaabah bagi elok apa semua, buh tiang baru, pos dinding baru, simen baru semua. Batu Hajar Aswad siapa nak ambil tak balik kat penjuru. Ah ha, waktu tu bergaduh sehingga masing-masing isytihar nak perang. Bila satu orang, tak silap saya nama Al-Walid Ibnul Mughirah, ha, waktu tu dia pemimpin besar lah, ayah Sayyidina Khalid Al-Walid, Khalid bin Al-Walid, ayah dia tokoh besar, Al-Walid Ibnul Mughirah. Dia kata, kita tunggu esok siapa yang paling awal masuk daripada pintu sekian, dialah yang akan buat keputusan. Esokan paginya, yang masuk ke melalui pintu tu, orang pertama adalah Muhammad ibn Abdullah. Itu belum Rasul. Bila Nabi langkah kaki masuk, ketua-ketua kabilah kata, hadha Muhammad, ini Muhammad, hadhal amin, dia ni Al-Amin, radina. Kami semua setuju. Maksudnya panggilan, nah, panggilan, gelaran dan kepercayaan. Sampailah jadi Rasul, orang Mekah tentang Nabi, lawan habis-habisan. Lawan ni, hati Nabi disakiti, tubuh Nabi disakiti, dua-dua. Subhanallah. Saya duduk dalam bidang dakwah kan, badan belum pernah disakiti, hati selalu. Bukan orang mengecewakan, macam mana orang kata lah, tambah bila lawan Wahabi ni kan. Ha, tu dia. Itu tajuk Wahabi sikit tu. Minta maaf no. Hak Wahabi minta maaf kan. Jadi orang kata ni sampai boleh demam. Baru saya faham kenapa dulu Nabi sakit apabila dilontarkan perkataan yang keji. Dulu belajar sirah kita tak faham tau. Allah sebut, na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Wahai Muhammad, kami tahu. Ayat ni beberapa kali Allah sebut kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kami tahu kamu sedih dengan apa yang mereka keji kamu. Nabi balik satu hari sampai nak demam, menggeletar tubuh badan. Bukan balik daripada Gua Hira, ni kisah lain. Sebab dikeji dan dilontarkan dengan perkataan yang kesat.
Saya kata takkan orang orang kata pun sampai boleh menggeletar tubuh badan. Subhanallah, Allah bagi rasa beberapa kali. Nah, Allah bagi rasa orang kata kita, orang kutuk, bila fitnah yang tu lagi. Benda yang kita tak buat ni, naik dalam bilik menggeletar ni, tubuh badan menggeletar tu, sejuk. Subhanallah. Jadi nak demam baru faham apa yang Nabi rasa. Rupanya bila ramai orang dia serang roh kita tau. Ramai orang kutuk, maki, caci kita kan. Fitnah apa semua tu, sebab tu dia kena kuat dengan selawat dan solat tu. No? Quran, selawat ataupun solat. Waktu tu solat lah. 6 rakaat, 8 rakaat, solat, selawat. 1000, 2000 kan. Ha, dia kawal. Okey. Jadi Nabi SAW, Al-Amin itu ajaibnya berterusan sampailah umur Nabi 53, dah jadi Rasul. Orang Mekah pukul Nabi, cederakan Nabi, lukakan kepala dan badan Nabi, kutuk dan keji Nabi dengan panggilan gila dan pelbagai. Akan tetapi bila nak pi ke mana, mereka akan simpan barang-barang berharga di rumah Rasulullah. Eh, pelik. Pelik. Ha, yang tu sangat pelik. Kita nak sebut daripada remaja, daripada kanak-kanak Nabi dipercayai itu sampailah Nabi nak berhijrah. Malam tu yang Nabi panggil Sayyidina Ali. Kisah tu betul, kisah itu sahih. Walaupun dia dhaif dan dipalsukan oleh Wahabi. No, sebab tu saya lawan Wahabi ni. Benda yang ulama putus sahih dah. Ulama hadis kan kisah tersebut, dia pula duk buat main riwayat mana pula. Hak ni rekaan kan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Panggil Sayyidina Ali tu bukan sekadar nak suruh tidur di tempat tidur, tetapi ada benda yang lebih besar, iaitu Nabi panggil, Nabi tunjuk kepada Sayyidina Ali ada timbunan harta amanah dalam rumah tu. Nabi pun bagi tahu, wahai Ali, inilah barang-barang berharga yang disimpan oleh orang Mekah. Sampai malam tu Nabi pun tunjuk kepada Sayyidina Ali, barang ni milik fulan, barang ni milik fulan, barang ni milik fulan. 3 hari Sayyidina Ali ambil masa tuan-tuan nak bagi balik barang-barang tu. Maksudnya banyaknya barang tu, bukanlah 10 barang, 10 orang Mekah maksudnya yang simpan. Maksudnya banyak. Sayyidina Ali sampai ambil masa 3 hari nak bagi balik, ambil bagi balik dekat semua pemilik-pemilik tersebut, walaupun mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, habis yang tu sirah. Secara ringkas Nabi ketika kecil. Kemudian tokoh pertama, secara ringkaslah, nah, cerita dia sejam, Sayyidina Anas ibn Malik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, orang Ansar, orang Madinah, semua orang kenal Sayyidina Anas. Sayyidina Anas ni dia hebat waktu kanak-kanak ke, waktu remaja ke, waktu pemuda ataupun waktu dewasa? Jawapan dia, Sayyidina Anas ini telah pun hebat ketika zaman remajanya. Remaja. Apabila Nabi sampai di Madinah, bila Nabi sampai di Madinah, para sahabat pakat ambil barang bawa pi rumah Nabi. Ada yang hadiahkan periuk. Faham tak ni saya cakap Kedah ni? Periuk kan? Tengoklah apa yang ada di rumah. Bagi oven ke, bagi kapet, bagi tirai. Ni contoh ah. Pakat ambil lah di rumah masing-masing. Kemudian wanita yang bernama Umaisah bintu Milhan, Ummu Sulaim, Umaisah binti Milhan, dia balik rumah dia. Dia pun tengok kapet satu tu je, tikar yang ada. Pergi ke dapur tengok,
kuali satu, periuk satu, talam satu. Kalau bagi tak ada dah yang lain. Dia kata nak hadiah apa kepada Rasulullah? Tak ada. Dia pergi kat ruang tamu balik, nampak anak dia, Bara' bin Malik, Anas bin Malik, dua orang. Tuan-tuan baca hadis tengok, daripada Bara' bin Malik tu abang Sayyidina Anas. Anas ni adik, tapi yang lebih masyhur Anas. Cuma walaupun Bara' bin Malik ni dia ada kisah hebat dia juga, dia selamatkan adik dia dalam perang Sayyidina Anas ni lah. Hebat lah cerita, adik-beradik hebat. Ibu dia tengok tak ada apa nak hadiah kat Nabi. Dia nampak anak dia, dia kata kat anak dia, Anas siap barang, siap baju. Ibu dia tanya, mau tak khidmat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khidmat, perkataan khidmat ni, berbakti, bekerja untuk guru ni di Malaysia tak ada. Di Malaysia tak ada. Tak ada waris buat. Sebab kalau berbakti untuk guru tak boleh ambil UPSR. Tapi kalau pergi di Indon, suasana tu ada. Dia panggil khidmah. Setahun, dua tahun lepas habis mengaji, dia panggil khidmah untuk kiai. Kita tak ada, jaranglah nak jumpa ha? Sekarang mungkin baru sikit-sikit. Tuan-tuan sekalian, ibu ini, Ummu Sulaim ni, Rumaisah bintu Milhan, bila dia suruh anak dia kemas barang, dia kata, mau tak khidmat kepada Rasulullah? Anas bin Malik waktu tu umur 9 tahun, darjah 3, main PS lagi lah, main PS3 lagi, main basikal lajak, main basikal lajak, main nak 9 tahun. Bila ibu dia tanya, mau tak khidmat dekat Rasulullah? Buat kerja lah, khidmat ni bukan piduk jadi anak angkat Nabi, duduk relax. Buat kerja, khidmat. Sayyidina Anas jawab, ya. Kata para ulama, kenapa anak kecil ni dia boleh jawab ya? Rahsianya ialah, sebelum Nabi sampai di kota Madinah, semua orang tahu lah, waktu Nabi duduk di Mekah, tahun ke-11 kenabian, sudah ada orang Ansar yang masuk Islam dalam peristiwa Bai'atul Aqabah. Dalam Bai'ah Aqabah 1 dan 2, Nabi tak hijrah lagi. Orang Madinah pi ke Aqabah. Aqabah nama tempat, kan? Pi umrah banyak kali lah, Aqabah tak sampai. Ha, ni Aqabah. Ajak kali ni dah reti sirah kat travel, kita pi Aqabah. Tak mau dah pergi tengok Arab minum yang kencing unta, tak mau dah. 4 kali dah ustaz tengok, kan? Nak pi Aqabah, tengok ni tempat sirah di mana. Lalu pun tak apa dah tengok, oh ni Aqabah. Aqabah peristiwa besar, iaitu orang Madinah pi masuk Islam. Nabi berdakwah, Nabi keluar daripada kota Mekah berdakwah. Nabi dengar ada orang Madinah di sana, Nabi pi. Ada orang Yaman di sini, Nabi pi. Usaha Rasulullah nak sampaikan Islam. Bukan Nabi duduk di Mekah, keluar. Baru kita dapat tahu, oh Nabi keluar sampai ke Aqabah. Ya. Jadi dah ada yang masuk Islam. Sebelum Nabi sampai ke Madinah, sebelum hijrah, di Madinah sudah ada 500 orang Islam. Ini fakta. Sebelum Nabi sampai Madinah, dah ada lebih kurang 500 para sahabat yang masuk Islam. Sedangkan Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun, kata para ulama, yang masuk Islam tak sampai 300. Nah, ha? Nabi berdakwah di Mekah, kerasnya orang Mekah, 13 tahun Nabi berdakwah, tak sampai 300 orang. Di Madinah Nabi hantar naqib dah. Nabi hantar Mus'ab bin Umair dengan Abdullah ibn Ummi Maktum, dua naqib. Naqib usrah, wakil ulama di kalangan sahabat yang Nabi hantar pergi Madinah, pergi berdakwah. Alhamdulillah ramai orang Madinah masuk Islam. Dalam kitab Fiqhus Sirah sebut, kerana lembut hati mereka, lembut hati orang Madinah. Nah, 10 tahun yang lalu, siapa pi Mekah Madinah boleh tengok perbezaan orang Mekah dan Madinah. Tapi kalau pi 2015, 16, 17,
Tak ada perbezaan, sama. Di Mekah pun kasar, pergi Madinah pun kasar. Pergi Mekah kena tipu, pergi Madinah pun kena tipu. Dulu tidak saya sempat rasa, alhamdulillah. No. Pergi Mekah, jalan dia dengan jalan jam, dengan bising, dengan apa semua, kedudukan bangunan dia tak tersusun, orang dia kasar. Pergi Madinah, ai, tenang. Kan, tenang. Saya sembang dengan orang, lama dah dulu pergi haji dulu, waktu belajar di Syria. Kan, sembang dengan orang Madinah, lembut. Di Mekah hari-hari kena tipu. Hak cakap Arab pun kena tipu, saya cakap Arab pun kena tipu juga. Tapi bila pergi Madinah tak kena tipu, lembut. Jadi teringat dalam sirah, kan, betapa sebelum Nabi sampai dah ada 500 yang masuk Islam. Kan, sempatlah, bahkan saya sempat jumpa keturunan yang menyambut Nabi di Masjid Quba, keturunan Auf. Kan Nabi mai pada Mekah, singgah di Quba buat masjid. Ah, keturunan tu muka bersih, kan, muka bersih, segak, orang lelaki, jambang, cakap lembut. Dia kata, kami dari kabilah sekian-sekian, Quba, dia kata. Saya kata, hak kabilah yang ada dalam sirah tu? Dia kata, ya. Tapi sekarang hubungan dah tak kuat kekeluargaan. Dia kata dia hanya ingat keturunan dia sampai yang ke-9 saja. Tak kuat. Faham tak ni? Yang ke-9 ni maksudnya Muhammad Wadi Anwar bin Ayub bin Wahab bin Ja'far. 4. Tu paling kuat lah tu. Saya rasa saya paling banyak dah dalam dewan ni. Yang apa eh? Dia Arab tu sebut, dia kata kami hari ni zaman moden, anak-anak pun tak kenal sepupu apa semua, dia kata kami tak apa kenal dah. Susur galur yang ke atas, dia kata dia ingat sampai yang ke-9 saja. Sahaja, saya kata 9 sahaja. Kan, kami kalau 5 tu mukjizat lah. Kan, 5 mukjizat. Apa ingat berapa? Ke atas. Ayah Tok Wan, Atuk lah, habis. Kan, subhanallah, orang dulu lah, dia keluargaan tu kuat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi Sina Anas ni, sebelah 45 dah. Okey tuan-tuan, Sina Anas, ibu dia, rupanya ibu dia duk cerita dah, Anas, kita ada rasul. Anas, rasul kita nama Muhammad ibn Abdullah. Wahai Anas, rasul ni perangainya baik. Wahai Anas, rasul ni duduk di Mekah setiap hari. Tuan-tuan faham, nampak tak? Perkenalkan alim ulama yang rabbani, yang alim, yang salih. Alim yang ada akhlak. Alim yang ada akhlak. Bawa anak kita tunjuk, itu tuan guru. No? Alim hak tak ada akhlak tak mau, no? Takut, takut terjumpa iblis pula. Sebab alim tak ada akhlak, iblis. Iblis alim. Bahkan Ibnu Abbas kata dia yang paling alim di kalangan semua malaikat. Bayang tengok alim, alim iblis tu. A'lamul malaikah. Walaupun dia bukan malaikat, tapi dia tak ada akhlak dan dia tak ada akidah yang sahih. Jadi bila ibu ni memainkan peranan, sebab ayah Anas bin Malik tak masuk Islam. Ayah dia tak masuk Islam. Mak, mak yang hebat. Bukan hebat lah, super lah mak ni. No, mak dia beritahu pasal Nabi apa semua. Anak ni jadi Rasulullah, Rasulullah di mulut kan. Nak tidur, baca cerita Rasulullah. Bangun tidur, sebut pasal kelebihan Rasulullah. Anak mencari Rasulullah. Anak merindui Rasulullah. Anak ada pohon kecintaan kepada Nabi. Bila mak dia kata, wahai Anas, Rasulullah dah sampai, mau tak khidmatkan Rasulullah? Mau. Bawa baju apa semua, bawa pergi ke rumah Rasulullah. Satu-satunya ibu dalam alam ini yang menyerahkan anaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. No? Ada kanak-kanak lain yang duduk dengan Nabi, Ali bin Abi Talib, yang tu bukan ibu dia serah, Nabi pergi ambil untuk mengurangkan beban Abu Talib. Ada kanak-kanak duduk dengan Nabi, Zaid bin Harithah, itu bukan ibu dia serah, itu Nabi dapat hadiah daripada Sayyidatina Khadijah bintu Khuwaylid. No? Satu-satunya ibu
yang paling bijak dalam alam ni ialah apabila dia bawa anak dia yang masih kecil tadi ni, baru 9 tahun, waktu itulah nak belajar segala benda, waktu itulah semuanya, dia bawa pergi ke Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, khuwaidimuka Anas." Terima tak Rasulullah pembantu kecil kamu, Anas ibn Malik? Sebenarnya bila dia pergi rumah Nabi, bukan dia bekerja untuk Nabi. Sebenarnya dia menjadi murid, dan sebenarnya dia menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi mengalir dalam Sayyidina Anas, ilmu Nabi mengalir dalam tubuh Sayyidina Anas, keberkatan Rasulullah mengalir dalam kehidupan dan tubuh Anas ibn Malik. Jadilah Sayyidina Anas manusia yang paling beruntung dunia dan akhirat. Bila mak dia buat mai, mak dia kata, "Wahai Rasulullah, anak ini pandai membaca dan menulis." Mak dia kata, "Wahai Rasulullah, doalah untuk Anas." Maka ada satu hadis doa khas Rasulullah kepada Sayyidina Anas, "Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrah wa adkhilhul jannah." Ya Allah, banyakkanlah harta Anas kaya, banyakkanlah anak Anas, panjangkanlah umurnya, masukkanlah dia ke dalam syurga. Sayyidina Anas duduk di Basrah di akhir hayat dia. Dia orang yang paling kaya di kota Basrah. Anaknya melebihi 90 orang. Umur dia waktu itu melebihi 90. Dan dia adalah sahabat kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan apa yang Anas dapat? Dunia dan akhirat. Dunia dia yang paling kaya, akhirat dia yang paling kaya. Sahabat Nabi lebih kurang 140,000, lebih kurang 140,000. Bukan semua meriwayatkan hadis, tidak semua. Daripada 140,000 ni, nombor dua yang paling banyak riwayat Anas ibn Malik, ataupun nombor tiga Abu Hurairah ibn Umar, Anas bin Malik, ataupun Abu Hurairah, Anas bin Malik, ibn Umar. Saya tak pasti itu dua atau tiga. Subhanallah. Sebab apa? Tak di rumah orang alim. Waktu tu ibu-ibu lain kata apa? Bawa anak darjah tiga pi khidmat dengan rumah tok guru. Siapa tok guru tu? Nabi SAW. Ibu lain kata, "Apa ni, anak tak ada nak besar lagi, bagi habis SPM dulu." Itulah dunia kan, itulah dunia yang kita faham kan. Jadi bagilah tengok dan kenai dunia dulu. Anak tak ada nak hidup, tak ada nak rasa nikmat kanak-kanak lagi. Itulah yang bermain di fikiran kita. Tetapi cerdik wanita yang nama Rumaisah binti Milhan, dia tahu pergi duduk rumah Rasulullah bukan sebagai bekerja, bukan sebagai semata-mata pekerja. Dia duduk rumah Rasulullah, segala kelebihan yang ada kat Nabi mengalir ke dalam diri Anas ibn Malik. Lepas tu pula Nabi ni manusia yang menyayangi orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Apa yang Nabi makan, itulah yang Anas ibn Malik makan. Jenis selipar apa yang Nabi pakai, jenis selipar itulah yang digunakan oleh Anas ibn Malik. Syarikat baju apa yang Nabi pakai, maka syarikat baju itulah yang dipakai oleh Sayyidina Anas bin Malik. Beruntunglah dia. Berapa lama duduk dengan Nabi? Zaman kanak-kanak sampai zaman remaja, umur 9 kanak-kanak bersama dengan orang soleh Rasulullah sampai Nabi wafat. Maksudnya Nabi duduk Madinah berapa tahun? 10 kan, mak dia hantar umur 9 sampai 19 lah, maksudnya sampai 19 ataupun sampai 18 berada bersama Rasulullah. Kata Sayyidina Anas, "Nabi tidak, sepanjang aku berkhidmat dengan Rasulullah, Nabi tidak pernah mengangkatkan suaranya kepada aku." Akhlak ini, akhlak Nabi lah. Akhlak Nabi bersama dengan orang yang di sekeliling dia, walaupun orang itu budak, walaupun orang itu hamba abdi,
yang tak ada tak ada nilai lah dalam Nabi waktu tu Perdana Menteri dan Rasul. Budak ni nak tak di mana ni kalau dalam majlis besar ni? Tak ada tempat, tidak disediakan, tetapi dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu seorang. Satu. Yang kedua. Sahabat yang kedua yang ni kurang masyhur, pergi tengok kisah dia. Nama dia Julaibib. Pernah dengar tak Julaibib? Pernah dengar tak? Tak pernah. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi kan ramai, ratus ribu. Kita cari tuan-tuan nama-nama sahabat, belajar tengok. Tuan-tuan tengok nama sahabat, walaupun kali pertama tuan-tuan dengar, tuan-tuan jangan kata yang tu sahabat biasa. Tengok kisah dia. Subhanallah. Saya dulu bila saya jumpa nama sahabat saya tak kenal, saya kata ni sahabat kecil ya. Saya pun baca kisah. Baca kisah, subhanallah. No? Sekecil mana pun dia, setidak masyhur apa pun sahabat itu, bila kita baca kisah dia, peribadi yang seumpama itu sudah tidak wujud pada zaman ni. Tak ada. Julaibib ni terkenal sebagai satu orang tiada rupa, tiada rumah, tiada harta, tiada keluarga. Dari segi dunia, jawatan pun tak ada. Ish, kereta kancil pun tak ada. Bukan kereta kancil, motor. Nak beritahu kata, segala zaman hari tu, keltai lah. Red kenderaan tak ada, rumah tak ada. Maksudnya duduk di mana ustaz? Kan? Bagilah masuk akal sikit. Zaman tu memang masuk akal. Sahabat yang tak ada rumah duduk di mana? Di Anjung, Masjid Nabawi. Pergi Masjid Nabawi, tahu tak kat mana Anjung tu? Tak tahu juga. Belakang makam tu. Belakang makam tu. Kan? Tuan-tuan pergi duduk situ. Subhanallah. Kan? Tak dan masuk raudhah, pergi duduk di situ. Dia di situ Julaibib, Abu Hurairah, semua duduk situ lah. Subhanallah. Yang tak ada. Mereka ini, sebelum saya terlupa, satu maklumat yang penting. Ni sahabat-sahabat yang duduk di masjid ni bukan malas nah. Abu Hurairah pernah dinampak, pernah kelihatan di antara rumah Nabi dengan mimbar berguling-guling. Orang menyangka aku telah gila, kata Abu Hurairah. Wa ma bi min junun, kata Abu Hurairah, aku tak gila. Akan tetapi telah beberapa hari tidak makan, berguling sakit, tak makan. Adakah malas bekerja? Jawapannya tidak. Ahlus Suffah, para sahabat yang duduk di anjung Masjid Nabawi, berkorban hidup dan nikmat dunia sepanjang Nabi hidup untuk mendapatkan ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebab malas. Buktinya ialah mereka ni semua Ahlus Suffah lepas kewafatan Rasulullah, mereka bekerja, mereka berkeluarga, mereka ada rumah dan sebagainya. Semua termasuk Abu Hurairah sebagainya, Sayyidina apa, Julaibib, semua ada rumah, ada ni yang lain-lain lagi lah, yang berapa puluh orang ni Ahlus Suffah, yang berapa puluh orang tu kan, tak sampai lah ratus-ratus kan. Jadi Julaibib ni di Mekah, di Madinah, semua orang tahu dia Ansari, tapi dia tak ada keluarga. Paling ada lah kan, macam di Shah Alam, kita kalau lahir di Shah Alam ni masih ada lagi pak saudara, ada 2-3 orang lagi di sini, adik-beradik pun ada 2 orang duduk di sini, ada adik-beradik. Keluarga tak ada, harta tak ada, muka pun uduh radhiyallahu anhu. Bila satu hari ni pemuda ni, saya cerita ni semua yang pemuda. Nabi tanya kepada Julaibib, Nabi kata, ala tatazawaj, wahai Julaibib, kenapa tak kahwin? Julaibib pun kata, ya Rasulullah, man yuzawijuni, adakah orang teringin dengan saya ni? Rumah tak ada, keluarga tak ada,
rupa tak ada, pangkat tak ada. Lepas beberapa hari, Julaibib ini datang. Walaupun dia tidak ada dunia, tetapi Julaibib ada ketakwaan dan ilmu. Sof pertama, pasti salah seorang yang mengisi ruang sof pertama itu adalah Julaibib. Mesti sof pertama. Ha? Sahabat sampai mengundi ya, nak duduk sof pertama. Tuan-tuan pergi Madinah hari ini, tuan-tuan tengok orang duduk sof pertama tak bangkit. Tuan-tuan teringat zaman sahabat radhiyallahu anhu. Tak bangkit tu. Kan? Orang Melayu pantang habis semayang. Kan? Kedai makan lah. Sagi syawarma, sagi kena nasi Arab pula. Duduk naik atas ni, lekat Zohor turun. Pergi semayang. Alhamdulillah pergi semayang Zohor kan. Kita pergi sof pertama, tempat yang sama pakcik tu, sampai Isyak sagi muka dia. Sagi dia buka uncang kecil, buat kolak kurma. Weh, kalau macam ni sampai bila kita nak dapat sof pertama? Dia aduk tang tu. Teringat para sahabat yang datang awal dan tidak berganjak dari sof pertama. Tengok suasana tu, teringat subhanallah. Hebat. Kan? Julaibib, orang ada ilmu, ada ketakwaan. Rapat dengan Nabi. Tak pernah tinggal majlis Nabi. Kalau sahabat lain tuan-tuan sekalian, majlis Rasulullah buat, ada yang bekerja. Sayyidina Umar sendiri, dia pergi bekerja. Sayyidina Umar, dia ternak gembala kambing dua orang dengan kawan dia seorang lagi. Dan mereka buat giliran. Dia dengan kawan dia tu, majlis, Nabi buat majlis berapa kali pun, dia akan suruh kawan dia pergi, dia yang jaga kambing, sekali dia balik, hadir majlis Nabi, kawan tu pula akan pergi jaga kambing. Yang tak pernah tinggal majlis Rasulullah SAW ialah Ahlus Sufah, antaranya Julaibib. Maka Nabi kenal sangat dengan lelaki ni. Kemudian ada satu keluarga ni, anak perempuan dia kematian suami, mai jumpa Nabi. Zaman itu mereka akan tawarkan kepada Rasulullah. Siapa tak mau? Kan mestilah semua orang nak jadi ahli keluarga Nabi. Ya Rasulullah, anak perempuan saya kematian suami, dan sekarang seorang, nakkah Rasulullah jadikan dia sebagai isteri? Nabi kata, aku terima dia. Lepas tu ayah ni pun seronok. Bila Nabi kata aku terima, si ayah, sahabat lah, ayah ni seronok. Kemudian Nabi kata, tapi bukan untuk aku. Dandan. Dia kata kan, tadi muka ni, Wallahu Akbar, tapi bukan untuk aku. Untuk siapa ya Rasulullah? Nabi pun jawab, untuk Julaibib. Kalau untuk Julaibib, dia kata, kalau macam tu kena bincang dengan orang rumah. Ayat lah, ayat tu, dia sebut ayat tu, tuan-tuan tengok dalam sirah, ayat tu, hatta uraji'a imra'ati, ataupun hatta uraji'a zauji. Dalam bahasa Arab, zauj juga bermaksud isteri. No, kalau orang mengajar bahasa Arab, dia kata kena bincang bila Julaibib, nak kena bincang dengan orang rumah. Balik rumah, jumpa isteri dia apa semua, nak bincang sikit ni. Rumah orang dulu bukannya tiga tingkat, dua tingkat kan, anak dara duduk belah tu, nak bincang sikit. Apa dia? Nabi nak uruskan anak kita ni, nak ambil anak kita. Oh, kalau Nabi nak ambil, bagi-bagi kan, setuju, saya setuju, tapi bukan untuk dia. Hak suami tu kata bukan untuk Rasulullah, untuk Julaibib. Hak isteri ni kata kalau untuk Julaibib, kita tak bagi, tak boleh bagi. Semua orang kenal Julaibib ni, dia tak ada rupa. Lepas tu memang kalau ada adik-beradik ke apa, bolehlah juga tumpang duduk rumah mak dulu kan, bawa menantu pergi duduk rumah ni, bawa isteri ni. Ini dia pun tak ada siapa nak duduk di mana apa semua. Tetapi kenapa Rasulullah memilih dia? Kerana Nabi melihat ketakwaan. Hani mak ayah hari ni kena tengok. Kalau lelaki tu betul-betul semua orang sebut soleh, kahwinkanlah anak perempuan kita dengan dia. Kalau dia mai minta,
Kalau tidak akan jadi satu mafsadah, kerosakan yang besar. Yang ni saya tengok dalam hidup saya. Bila ada orang soleh pinang, kalau tak bagi, dua kali saya tengok dalam hidup saya. Panjang cerita dia, kan? Nabi sebut, apabila datang kepada kalian pemuda yang orang semua puji akhlak dia, tetapi kalian tidak kahwinkan, maka tengoklah nanti akan jadi kerosakan yang besar. No? Bila mak dia kata, ish, kalau tak ada, Nabi tak sebut calon lain kah? Ibu tadi kata, kalaulah calon lain kita boleh timbang juga. Sebab sebelum ni anak kita pun orang lain dah minang anak dia. Selepas menjanda tu orang lain dah minang. Jadi ibu dia pun kata, tak boleh, kalau Julaibid kita tak ambil kot. Ayah pun bangun nak bagi tahu kat Nabi, anak yang duduk di belakang tirai tadi ni, anak dia kata, ataruddani rasulah rasulillah. Bagaimana sanggup ayah dan ibu menolak pelawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rupanya anak tu orang salihah. Nabi ni dia kenal. Tuan-tuan sekalian, kalau baca sirah Rasulullah, seorang yang sangat mengenali semua orang. Nabi kenal. Kan pemimpin suka kenal orang kan? Dia suka kenal yang ni, kenal Rasulullah dia kenal. Dia kenal anak kamu siapa, berapa orang, panggil yang ni macam mana. Bukan Nabi pi ambil masuk dalam rumah orang. Tapi bila sahabat bawa ahli keluarga dia, Nabi kenal. Maka Nabi tahu di rumah tu ada wanita salihah. Anak dara tu lah, bukan anak dara, yang janda tu lah. Dia tak ada anak lagi, baru berkahwin. Kan? Wanita yang salihah tu berkahwin, dia lah yang sebut kepada mak ayah dia, ataruddani rasulah rasulillah, bagaimana sanggup mak dan ayah tolak pelawaan Rasulullah. Saya terima, dia kata, saya terima Julaibid sebab dia pilihan Rasulullah. Bila anak sebut macam tu, kan, dalam hukum fiqah ni, wanita yang janda ni dia ada hak untuk sebut, kan. Jadi dia sebut, ayah dia pun dah tengok anak setuju, mak dia pun tengok anak setuju, bagi tahu, ya Rasulullah, anak perempuan kami setuju, kahwinkan. Dah kahwinkan, selepas beberapa hari seruan jihad pun sampai. Seruan jihad berperang. Selepas 2 hari no, kalau belah kampung no, kemah tak buka lagi lah. Mudah macam tu lah, kemah kenuri tak buka lagi, kawah no, kawah hitam no, duk ada lagi, tak basuh lagi, ada 2-3 kawah lagi. Nak pergi perang dah kah? Tak pergi lah kot, minta maaf ya Rasulullah, apa, baru hari ketiga. Inai pun duk merah lagi, Nabi pergi kot. Itu zaman saya dan zaman kita semua. No? Kita takkan berjihad lah kalau situasi itu. Subhanallah. Iman dan hati kita tengah hari ini boleh jawab. Bukan kata lepas kahwin. Ni hari ini ni, berapa tahun dah, 12 tahun kahwin pun, kalau mai seruan jihad. Tuan-tuan, betul-betul punya seruan jihad, orang perempuan boleh lagi. Dia tak wajib. Ni hak bangsa ni, hak sikit ni. Ni hak minoriti ni, hak dah berkahwin 12 tahun dah, 9 tahun dah, rumah 2 biji dah, betul lah, kereta 3 biji dah, duk ada. Mai seruan jihad, berapa orang yang pergi? Subhanallah. Jadi sahabat radhiyallahu anhum, termasuk Julaibid yang baru berapa hari ni pergi. Saya rasa perang Uhud, no, subhanallah, pergi, kemudian perang pun habis. Bila habis perang, semua orang akan cari ahli keluarga. Perang Uhud kan ramai syahid, 70 orang kan mati syahid, ramai perang Uhud. Semua orang cari ahli keluarga masing-masing, mereka cari apa semua. Nabi pun berjalan, Nabi kata, kamu, adakah kalian tak jumpa siapa-siapa? Semua sahabat jawab, dah jumpa Rasulullah, semua telah pun dijumpai. Walakin afqidu Julaibid, Nabi kata, tapi aku tak jumpa Julaibid. Nabi cari dia. Yang lain ada ahli keluarga,
Ahli keluarga lah yang pakat pi ambil, bawa jenazah pi apa semua. Ni yang tak ada keluarga, siapa cari? Rasulullah SAW. Lagi beruntung dia. Nabi kata, walakinni afqidu Julaibib. Aku duk cari Julaibib. Sahabat pun cari. Bila Rasulullah cari, semua sahabat cari. Bila jumpa, mereka pun panggil Nabi. Nabi pun mai kat jenazah dia. Dikeliling Julaibib ada 7 orang musuh yang telah dibunuh Julaibib dalam pertempuran itu. Nabi pun sebut qatal tasab'an. Sebelum kamu syahid, 7 orang kamu bunuh. 7 orang. Kita lawan tumbuk dengan seorang pun kalah dah. Tak dan tumbuk letih dah. Orang lemah hari ni bangkit daripada sujud naik atas pun letih. Nak baca Fatihah tu 3 saat. Baru Fatihah. Nak perang macam mana tu? La ilaha illallah. 7 orang dia bertempur. Subhanallah. Nabi kata qatal tasab'an. Wahai Julaibib, kamu bunuh 7 orang sebelum kamu syahid. Thumma qataluk. Kemudian ketujuh-tujuh itu membunuh kamu. Mati ya, 7 mati seorang. Dan Nabi pun duduk, Nabi riba dia, Nabi kata anta minni wa ana minka. Kamu dari aku, aku dari kamu, wahai Julaibib. Tu nak bagi tahu apa tu? Kamu dari aku, aku dari kamu. Maksudnya takkan celakalah Julaibib di alam barzakh, di padang mahsyar, dan wajib masuk syurga. Nabi cop. Bicop wajib masuk syurga. Anta minni wa ana minka. Kamu daripada aku, aku daripada kamu. Jadi sahabat pun ambil, kebumikan dia. Apa jadi nu isteri? 2 kali ni kan. Itu kematian suami, lepas tu sekali lagi ni hak Nabi pilih pun kematian pula. Tak ada apalah. Dah lah Julaibib pun susah dah, tinggalkan apa, mana ada nak tinggalkan rumah dengan kereta wira sebiji. Apa pun tak ada. Kan? Nabi pun pergi dekat isteri Julaibib ni. Nabi berdoa, Nabi kata Allahumma rizqha rizqan sabban sabbah. Ya Allah, hujanilah wanita ini dengan rezeki yang melimpah. Nabi guna ayat hujan untuk bukan ni, alirkan kepada wanita ini rezeki yang banyak. Sebab apa? Sebab dia pilih suami yang soleh. Dan suami yang dia pilih itu pula suami yang syahid. Kemudian suami itu walaupun miskin, dia redha sebab yang tu pilihan, pilihan Rasulullah. Maka Nabi angkat tangan, kemudian Nabi doa yang tadi ni. Nabi kata wala taj'al rizqaha kaddan kadda. Dan janganlah kau jadikan rezekinya sempit-sempit. Kata para sahabat, kami melihat wanita itu antara wanita terkaya di Madinah Al-Munawwarah. Sebab apa? Sebab pilih tu. Taat dengan arahan Rasulullah SAW, pilihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 12:10 dah. Habis dah. Depa kata pukul 12 ya. 3 minit, 4 minit lagi. Boleh nah? Ya, 4 minit lagi tuan-tuan sekalian. Yang terakhir. Tu saya gulung sikit. Sayyidina seorang sahabat, cerita ni ringkas saja. Budak ketan 3. Ketan 3 ataupun ketan 2. Tuan-tuan tengok ah. Tingkatan 2 zaman Rasulullah, ketan 3 zaman Nabi. Adik kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, nama dia Sayyidina Mus'ab ibn Abi Waqqas. Kita tak kenal, abang hari ni baru pernah dengar. Sayyidina Mus'ab ni waktu dalam perang Uhud, Nabi nak ajak sahabat Uhud ataupun Badar, saya tak ingat dah, banyak sangat. Nabi pun pilih tentera. Tentera yang Nabi nak pilih tidak perlu dipaksa, kerana sahabat berlumba-lumba untuk menjadi syahid fisabilillah.
Tuan-tuan akan tengok nanti antara ciri kumpulan tu tidak dirahmati oleh Allah, kumpulan tu tak betul, ialah dia punya pekerja dia untuk bekerja kepada kumpulan tu kena upah. No? Dia tak ada duit sendiri, dia tak ada istilah berkorban, dia tak ada. Kan? Sejak daripada zaman Rasulullah, ciri jamaah yang Allah redha ni ialah pekerja-pekerja tu semua sendiri. Berjuang ke, duit ringgit ke, sendiri. Jadi para sahabat ni semua tampilkan diri, ya Rasulullah, saya. Nabi pun tengok. Tuan-tuan, bukan semua diwajibkan, orang kata mandatory, wajib jadi ini pejuang. Maksudnya semua yang lelaki yang sihat wajib? Tidak. Bila Nabi tengok sahabat mai, Nabi tengok, Nabi kata bukan sakit ke? Ini semua ada hadis lah. Dia kata sakit tapi saya nak pergi. Nabi kata jangan. Balik. Mai satu orang, Nabi tanya. Nabi kenal, bila macam saya sebut tadi, bila datang satu orang nak masuk perang kan, bila nak perang, Nabi tengok, Nabi kata, bukankah kamu ni anak tunggal? Dia kata ya. Bukankah kamu ada ibu yang sakit di rumah? Dia kata ya. Nabi kata balik, jaga ibu kamu, itu lebih besar. Dia mai sekali lagi. Sahabat nak masuk perang, tuan-tuan, bukan pi lawan terbih, bukan pi lawan jentik telinga lah. Terbih ni orang kata buah batu tu. Perang ni mati. Dia balik, dia datang ni, Nabi kata ilzam rijlaiha, jaga ibu kamu, duduk di bawah kaki dia. Fa thammal jannah, di sana syurga kamu. Bukan semua Nabi wajibkan mai perang, wajib masuk tak kira sakit ke apa. Nabi tengok kondisi. Ha? Datang sahabat Mus'ab bin Abi Waqqas, umur 14-15. Dia panggil Arab, panggil duna sinnil murahaqah. Maksudnya sebelum umur baligh. Bila Arab cerita sebelum umur baligh ni, bawah 15 ha? Bila dia masuk dalam kumpulan sahabat yang nak berperang ni, dia menyorok. Dia menyorok. Abang dia, Sa'ad bin Abi Waqqas, sniper Rasulullah. No? Ha. Sa'ad bin Abi Waqqas ada lebih kurang 17 busur panah. 17 busur. Siapa nak tengok, pi Museum Madinah ada satu. Tak pernah tengok. Museum Madinah tu berjalan kaki je daripada Masjid Nabawi. Subhanallah, ada beratus barang-barang di situ. Busur Sa'ad bin Abi Waqqas tinggi pada saya lagi. Topai ni. Bukan panah bodoh yang kita ada guna tu. Hak tu ditahfiz apa semua kami guna yang tu ya. Tu pun tajam, tembus apa nama ni yang tu. Tak reti apa nak panggil tu. Tebal ni benda tu. Saya guna, saya beli yang mahal sikit, tembus. Saya kata ni kalau masuk kena perut orang memang tembus ni. Kan? Bahaya juga tu. Hak mahal sikit. Busur dia pesan ni, pegang pemegang dia tinggi pada saya. Dia letak di museum tu dalam cermin, tebal ni cermin tu. Sebab barang tu berharga. Sa'ad bin Abi Waqqas, yang tu iklan eh. Tak ada kena mengena dengan cerita tadi. Abang dia tengok, adik dia duduk menyuruh. Sambil berjalan, orang nak pergi kat Rasulullah kan, nak daftar, adik dia duduk menyuruh tu. Abang dia tengok, abang dia tepuk belakang. Ni kenapa menyuruh? Limadha tatawara wara'an nas. Tu bahasa Arab dah. Tatawara ni duduk menyuruh tu. Dia pun tengok abang dia tanya, dia kata hatta la yaruddani Rasulullah, supaya Nabi tak tolak saya, saya nak masuk perang. Dia pegang tangan adik dia, dia pergi depan Rasulullah. Tak payah menyoroklah, saya kenal juga. Bawa pergi jumpa, ya Rasulullah, yuridul jihad, yuridus syahadah, dia nak syahid. Nabi pun tengok, Nabi kata kamu kecil lagi, tunggu akan datang masuk perang. Fabaka Mus'ab bin Abi Waqqas, menangislah Mus'ab bin Abi Waqqas, teriak nangis. Kata ulama sirah, faraqalahu qalbu Rasulillah. Nabi tengok orang menangis kan, budak menangis kat situ, Nabi pun kesihan, Nabi ihsan. Nabi kata masuk umur 15 dan tiga.
Ramai sahabat yang umur begitu, antaranya Rafi' bin Khudaij, antaranya Samurah ibn Jundub, bukan sahabat terkenal ni, semua umur belasan tahun. Masuklah Mus'ab bin Abi Waqqas dalam perang tersebut. Di akhir peperangan, abang dia Sa'ad bin Abi Waqqas bawa balik jenazah syahid adik dia. Syahidlah. Abang dia angkat, bawa balik. Itu remaja dan kanak-kanak pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. No. Jadi hak zaman kita ni nak bagi rentak itu sama dengan rentak remaja zaman Rasulullah, kena kenalkan mereka, rapatkan mereka, selalu bawa mereka berjumpa dan bergaul dengan orang-orang alim yang soleh. Satu. Yang kedua, masukkan iman dalam hidup, dalam pemikiran mereka, iman dalam diri mereka. Dan yang ketiga, saya tengok generasi sahabat tabi'in ini mereka menjadi hebat apabila mereka faham kehidupan itu adalah akhirat. Kehidupan akhirat selalu Nabi ulang. Di mana saja mereka duduk, Nabi akan ulang kehidupan kita ialah akhirat. Tuan-tuan selalu ulang ke anak-anak kan, tuan-tuan akan tengok bagaimana dunia ni akan jadi tidak dihambat dan tidak disembah oleh mereka, ha? Apabila mereka faham bahawa kehidupan itu adalah akhirat. Saya rasa sekadar itu dulu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana ya Allah, manfa'kanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, campakkanlah rasa suka untuk buat ibadah dalam kehidupan kami dan anak-anak isteri kami dan suami kami. Ya Allah ya Tuhan kami, gemarkanlah hati kami kepada akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, lembutkanlah hati kami dan ahli keluarga kami. Jadikanlah kami di kalangan ahli-ahli syurga firdausmu ya Allah, yang mendapat redha-Mu melihat wajah-Mu berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.